Curah hujan yang tinggi sejak Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022, sore membuat 8 kecamatan di Purworejo terendam banjir. Hujan membuat debit air sungai di hampir semua wilayah Purworejo meluap pada Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022 dini hari. Luapan air menggenangi jalan, areal persawahan, hingga pemukiman penduduk dengan kedalaman yang bervariasi. Kedelapan kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Bayan, Grabak, Purwodadi, Bageleng, Kemiri, Kutoarjo, Ngombol, dan Butuh, kondisi banjir cukup parah terpantau di Desa Bapangsari, Kecamatan Bageleng. Puluhan warga desa terpaksa dievakuasi karena rumah mereka tergenang banjir.